masuk universiti, apa yang paling penting pada student-student tu? Ha? Exam kan? Sebelum exam apa? Assignment. Ya betul. Assignment. Aku pun universiti juga. Assignment aku, aku banyak awet dulu. Aku suruh dia orang buat. Yang awet malas tu aku tak bagi kat dia. Aku bagi yang gaji-gaji aku bagi. Tapi tak kahwin pun lepas tu. Alamak, tersasul aku. Tak buat assignment, suruh dia orang buat je. Kisah yang pada Abang Nabil ni, bukan Nabil Ahmad. Nabil Ahmad ni beli kereta dengan aku ni. Kau jangan tune channel lain. Dia buat assignment, semua awet-awet dia buatnya. Tiba-tiba awet ni lah dia tengok dari sinar mata. Nampak awet ni tak boleh tidur, tak boleh lena. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Engkau di mataku adalah cahaya perjalanan. Senja sedang aku merangkak dan kehausan, cinta itu ku ulurkan tanganmu membawaku ke atas semula. Berdoalah aku kesyukuran, tercantum cinta jadi satu, biar ku tebus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati. Hati rasa suka, hati rasa gembira. Anak pun suka bang. Ha, kacau lah kau ni. Lupa lirik aku. Lupa lirik aku. Lupa lirik aku. Kacau dia. Assalamualaikum bang. Nama-nama? Nabil. Nabil. Nabil bin apa? Kau teka. Nabil bin apa bang? Zainuddin. Nasib baik. Aku akan Nabil Ahmad. Bang. Kisah cinta. Abang ni pandai buat assignment. Betul ya? Boleh lah. Semua bagi-bagi. Kenapa nama isterinya? Apa? Fatihah, nama isterinya. Fatihah. Tiba-tiba Fatihah bagi, tak bagi assignment pun. Fatihah bagi, aku tak tahu macam mana nak buat, aku tak tahu macam mana. Abang Nabi ni bagus. Dia grab semua beg-beg ni. Beg tu dia tengok semua assignment tak siap. Assignment tak siap. Lepas tu dia yang siap semuanya. Lepas tu ye dapat scholarship. Habis dia belanjanya KFC. Jumpa kat KFC ke? Tak, dekat Uni KL lah. Uni KL lah. Uni KL rupanya. Lepas tu dia belanja dengan KFC kat pertama tu. Habis dia belanja sebab assignment dah siap, markah tinggi. Rupanya hari ini sudah jadi isteri aku. Ting-ting-ting-ting. Al-Kisah yang dikatakan. Anak dah berapa, Pak? Ada dua. Kita dah. Kau tengok. Ini, ada empat. Tengok. Dia nak bagi empat anak dia. Dia berpakat dengan maknya. Anaknya dengar. Kau berpakat dengan mak ni. Kita anak dua, tiga orang lagi. Anak ni dengar. Bahaya. Umi-umi kat luar sana tu bahaya. Diam-diam. Kau jangan berpakat. Berpakat dengan husband kau. Anak kau dengar berapa kau nak anaknya. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi sampai tertidur aku nyanyi anak dia tertidur. Yang dikatakan keunggulan cinta daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk orang universiti kita yang pandai buat assignment. Nampak macam satu ke tengok anak ni. Cik, adik nak duit? Akak nak duit? Nak kan? Satu untuk abang kita, bagi adik dulu. Habis adik pegang. Mana mungkin adik tak nak. Bagi adik yang tidur tu. Ni kakak yang pegang. Pegang satu lagi tangan. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok. Abah dah homi diam saja. Aku tak ada apa. Lepas ni dia... aku tak ada apa. Lepas ni dia nak pergi KFC lah. Aku kata tak apa. Ingat-ingat kembali cinta 8 tahun lepas saya rasa. 8 tahun yang lepas. Gele sikit. KFC. Yang lalu. Kau tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk mereka berempat. Okey. Satu untuk abang.
Satu untuk Umi, bagi Umi. Okey, baik abah, bagi kat dia. Okey. Dan kita dah tengoklah urusan dengan Cik Deng Kanada sedang sesungguhnya ceria rupanya. Abang kenal saya daripada mana ni, Abang? Saya kenal daripada mak mentua saya lah. Oh, mak mentua? Mak mentua yang dia. Lepas ni saya kena bagi duit ke mak mentua. Dia yang saja saya kan, sebab masa tu memang nak tukar kereta sebab anak ada dua kan. Okay. Lepas tu saya tengok Cik Din tu memang saya, first impression tu saya dah seronok lah sebab tengok Cik Din pun happy go lucky kan. Itu yang buat yakin dengan saya. Pilih dia, pilih Cik Din Kanada. Berbanding, abang saya rasa dah beli satu kereta dan di sini satu kereta lagi. Pembelian yang pertama, dikatakan rumah kan pakai spek terbalik. Dia pakai spek macam ni kau. Spek macam ni. Dia beli yang pertama tu dia terbalik. Dia terbalik ke bawah pakai spek. Eh, kau pakai spek macam tu macam mana? What? 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 Dan pembelian yang kedua, yang agak menceriakan. Yeah. Dia bukannya pakai spek. Spek dia suruh abang pakai. Spek dia suruh abang pakai. Betapa gembiranya dia kata. So, macam mana? Urusan antara kereta yang dulu dengan yang sekarang. Mana yang lebih indah, mana yang lebih terbaik? Kalau yang terbaik, Cik Din lah yang kedua. Sebab daripada start proses mohon, memang susah-susah lah kerja Cik Din ni. Susah-susah. Cepat eh? Memang cepat sangat. Sebab lebih cepat daripada kau buat assignment kan? Lebih cepat. Dua hari dah approve. Lepas tu dua hari dah panggil sign agreement. Alih-alih 3 minggu dah dapat. Alih-alih 3 minggu dah dapat. Kita bagi ke anak dia dulu. Untuk orang kata ceria. Ni bagi ke adik sikit. Handphone aku dah bagi dengan mak ayah dia kat dalam. Hari yang sedang tidur. Kau pegang lagi satu lagi dek. Dan kita nak tanyalah Facebook telatah yang amat dia dikatakan dikagumi urusan dengan yang Cik Din Kanada amat cepat. Pesanan dulu untuk mereka di luar sana. Mungkin abang nak balik ni. Anak-anak dah tidur tu sebenarnya. Sampai tertidur dengan lagu Keunggulan Cinta dari Sinamata. So, pesanan sikit untuk mereka di luar sana. Geng-geng, guys-guys nak jaya kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit, Bang. Okey, pesanan saya lah. Kalau boleh, kita mesti utamakan kita punya bahasa Melayu lah kan. Kita try dulu. Nak Cik Din pun, daripada first experience pun kita tahu dia, kita tengok memang mesra, friendly. So, tiba-tiba kereta yang paling susah, color dapat ni. Paling susah dia dapat. Memang abang menyusahkan akulah. tapi kereta paling susah kala-kala. Tapi bagi saya, kalau bagi siapa yang nak first time nak beli kereta, boleh try cuba dulu lah Cik Din. Memang itu. Setakat ni kalau saya dah cuba usul-usul harga tempat lain, memang Cik Din paling murah lah. Tu je lah. So pesanannya Cik Din kan, Cik Din kan ada, ting-ting-ting-ting Kak Fatihah kita. Assignment tak payah assignment. Kau dah bocor rahsia kepada anak lah. Aku kata anak, nak tambah anak, dia kata empat anak ni tadi. Pesanan dulu daripada mereka, Kak Fatihah kita. Mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, kawan-kawan Hawa tu. Pesanan sikit kan. Tak payah pergi tempat lain lah. Memang sini je first choice. Lepas tu dah terus grab. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Dari sinar mata turun ke hati, yang dikatakan datang hampir senjam, sedang aku merangkak dan kehausan. Cinta itu ku hulurkan tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku kesyukuran, tercantum cinta jadi satu. Biar ku tebus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, datang semuanya sini, belilah kereta dengan Cik Din Kanada. Sudah pasti nombornya di hati. Apakah nombor di hati tu? 012340 0034 sekali bang. Yeah, baik. Berdoalah aku kesyukuran. Biar ku tembus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora.
Mana sini? Akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Sudah pasti ada jawapannya. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Cepat sangat sebab lebih cepat daripada kau buat assignment kan? Lebih cepat. 2 hari dah approve, lepas tu 2 hari dah panggil saya agreement, alih-alih 3 minggu dah dapat. Doalah aku kesyukuran.